المرسلين سيدنا ومولانا محمد أما بعد. حضرات المحترمين فبابا عن العلماء وبالخصوص يليها في أحمد شر شفعات pengasuh pondok pesantren Darussalam yang kami muliakan Kiai Haji Muhammad Hasyim Syafaat, ketua umum pondok pesantren Darussalam yang kami muliakan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, yang kami muliakan ketua LBN PCNU Kabupaten Banyuwangi Kiai Haji Ali Hasyim, yang kami hormati pengurus NU lembaga hadirin-hadirat serta seminar aswaja yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara seminar aswaja dengan tema mengupas konsep hilafah HTI dan bedah buku jurus ampuh membungkam hati bersama Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin hadirat peserta seminar aswaja yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan baca runding kita, dengan harapan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. Hadirin hadirat peserta seminar aswaja yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disandungkan oleh saudara Sahal Badri, kepadanya kami persilakan.
Karena HDI itu memang tren untuk anak-anak muda, makanya itu sebenarnya
terus termasuk taksubian pada diri kan teman-teman. Terus nomor satu, okay. Nomor satu ini tuntutan dari Anda. Yang kedua, pada beberapa bulan yang lalu ada musuh sirimat dengan sari mulai ada titik. Ada seorang remaja putri datang menemui beliau karena buat titik itu kreatif sekali. Ada muslimatan, yasinan, sholawatan, semangat Al-Quran, manakiban, itu kegiatan-kegiatan yang digalang oleh dunia ini. Ada seorang pemudi datang ke sana, kita gabung dan dia mau mengusung pemikiran hati di dalamnya. Buat ini menjawab, saya dan saya tidak ada apa-apa, dan bagi saya ini sudah yang terbaik. Maka pemikiran sampean yang mau diusung dengan jemaah saya tidak menerimanya. Mohon maaf, dan ini sangat bagus sekali. Ya, terus kemudian dari beberapa hal fenomena yang berkembang ini, maka saya menyambutkan atas nama bagian dari Lokasi Pondok Pesantren Darussalam tanggung jawab pendidikan kepada anak santri baik putra maupun putri harus betul-betul dipahami. Sebetulnya gerakan Hizbut Tahrir bagaimana menurut kajian ahli sunnah wal jamaah. Apa benar umpama masuk di Indonesia akan menjadikan yang terbaik atau justru menjadi perahara yang dulu. Maka dari itu saya harap kepada teman-teman baik putra maupun putri untuk terima mengikuti seminar ini yang akan dipandu oleh Haris Mambaudi sebagai moderator tadi dan Al-Mukarram Haji Muhammad Idris Romli sebagai narasumber. Diikuti waktunya mulai sekarang. Keluar tahun 2004. Kemudian
pernah mengajar di pesantren Darul Tauhid di Jalan Panggung Sampang Madura, mengikuti program studi dari United Kingdom 2003, mengajar di Benua 5 Amuntai Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 2005, aktif di LBM NU Jember, Lajnah Taklim Banaser NU Jawa Timur, Lajnah Taklim Banaser NU Tegal, Dewan Pakar Aswaja Center PBNU Jawa Timur dan LBM PBNU. Bukti atau buku-buku atau majalah yang diterbitkan oleh Hizbut-Tahrir Indonesia. Di situ kebanyakan berisi mengkritisi ya, sistem yang diterapkan dalam bernegara di Indonesia ini, yaitu sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi ini dianggap sebagai liang ya, dari kebodohan yang ada di negeri ini. Terlebih itu dikeluarkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Fakhruddin An-Nahdani sebagai pendiri kelompok Hizbut-Tahrir ini. Beliau menyampaikan wal-ku'ud an-iqamati khalifatin bil muslimina maksiatun min akbaril ma'asi li'akaha ku'udun anil qiyami bifadil min ahami furudil Islam. Duduk berdiam diri tidak ikut menegakkan khilafah Islamnya itu termasuk maksiat yang paling besar, karena tidak ikut menegakkan kewajiban yang penting dalam beragama. Jadi maksudul azam atau tujuan utama dalam dakwah Hizbut-Tahrir ini adalah menegakkan khilafah Islamnya. Maka dalam buku ini yang redaksinya adalah tanya jawab dengan bahasa yang sederhana tapi membuat hujah yang kuat, diterangkan dengan panjang lebar sebenarnya seperti apa pandangan Ahlu Sunnah An-Nahdiyah dalam menyikapi konsep khilafah al-Islamiyah ya, didialogkan dengan konsep bernegara Indonesia yang dalam hal ini menerapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan demokrasi. Konsep kepemimpinan menurut Ahlu Sunnah ini seperti apa? Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan paparan dari beliau, yaitu Muhammad Idris Ramli, dalam acara kita ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bulan Juli ya 2015,
Sekarang mulai itu 16. Berapa tahun? 4 tahun. Jadi pas 4 tahun yang lalu, majalah Al-Kisah, majalahnya para habaib di Jakarta, minta wawancara dengan saya tentang Hizbut Tahrir. Akhirnya saya diwawancarai Hizbut Tahrir itu bagaimana. Setelah wawancara itu terbit, Ketua HTI ada namanya Hafid Abdul Rahman. Ketua HTI peserta pemberontia mendatangi kantor redaksi majalah Al-Kisah. Mereka meminta hak jawab terhadap wawancara saya. Akhirnya mereka memberikan jawaban. Setelah jawaban itu dimuat, saya minta hak juga untuk menjawab lagi jawabannya HTI pada bulan Agustus. Jadi selama 2 bulan di majalah Al-Kisah itu pemberitaannya edisi tentang saya. Akhirnya saya menjawab terhadap bantahan HTI itu di majalah Al-Kisah. Nah, karena jawaban saya itu dianggap penting, sebagian kiai yang membaca meminta agar jawaban saya itu dilengkapi dan ditulis dalam bentuk buku. Dan alhamdulillah, saya dalam waktu kira-kira 2 minggu akhirnya menyelesaikan buku Jurus Ampuh Membungkam Hati. Ini sebenarnya dialog dengan mereka di majalah. Akhirnya saya tulis secara lengkap, diajak ketemu. Tidak ada yang mau, padahal cuma diajak ketemuan saja. Sudah, kalau tidak mau dialog, makan-makan saja, makan bareng. Tidak mau. Mereka ini diajak ketemu saja, tidak mau. Apalagi dialog. Ini pada tahun 2012. Tahun sebelumnya, tahun 2011, saya menerbitkan buku Hizbut Tahrir dalam Sorotan. Sudah tahu ya? Belum. Jadi buku pertama judulnya Hizbut Tahrir dalam Sorotan. Setelah buku ini terbit, kawan-kawan PMII di UNDIP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 D
dari Jakarta. Ternyata mereka tidak ada yang datang. Dan sampai sekarang memang mereka selalu tidak siap untuk dialog terbuka. Karenanya kita apa namanya buku ini sampai sekarang tetap kita terbitkan. Barangkali ada orang-orang yang ingin tahu pemikiran HTI, ini Allah di buku ini kita sampaikan secara lengkap apa saja pemikiran mereka. Nah sekarang untuk buku ini saya kira bisa dibaca sendiri dan isinya mudah tidak jelimet karena memang isinya semuanya mengambil dari kitab-kitab kuning. Yang belum bisa baca kitab kuning sudah saya kasih harokat. Yang belum bisa memaknai sudah saya terjemahkan. Tinggal baca, jadi tidak perlu khawatir. Nah tapi saya sekarang, kita sekarang akan berbicara tentang pemikiran HTI. Hizbut Tahrir itu sebenarnya apa? Karena Hizbut Tahrir ini sampai sekarang masih gaduh, masih banyak ya di mana-mana. Mereka ini di mana-mana berkembang karena memang dananya lumayan kuat. Untuk pimpinan HTI, pengurus-pengurus HTI yang ada di atas itu memang ada gaji setiap bulan. Setiap bulan memang mereka dapat gaji. Entah dananya dari mana.
memang banyak uangnya. Dan kalau mengadakan seminar, mereka biasanya di hotel-hotel, hotel berbintang. Beberapa tahun kemarin di Jember, di Sutahir Sejawa Timur, mengadakan pertemuan di Kok Syawal di Jember, yang hadir rencananya puluhan ribu dari Jawa Timur. Anggarannya 200 juta. Kita tidak tahu dari mana. Mereka itu bisa punya anggaran 200 juta. Kan luar biasa. Coba PJNU buat acara dari anggaran 5 juta. Insya Allah lama sekali dapatnya. Padahal cuma 5 juta. Disebutlah dari ini 200 juta gampang sekali. Nah, karena itu kita ini penting ya untuk mengetahui Hizbut Tahrir itu sebenarnya apa. Hizbut Tahrir itu kalau secara bahasa, Hizbut itu artinya partai, Tahrir artinya pembebasan. Hizbut Tahrir berarti partai pembebasan. Dikatakan partai pembebasan karena menurut mereka sampai saat ini umat Islam itu masih perlu dibebaskan karena masih dipimpin oleh tokoh. Kata mereka, pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini semuanya adalah tokoh. Tokoh itu artinya penguasa yang zalim atau tiran, itu namanya tokoh. Itu kata mereka. Nah, disebutannya adalah partai politik yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Albani. Lihat tadi bacanya kelihatan. Oleh Syekh Taqiyuddin Al-Albani tahun 52. Jadi tidak lama ini. Jadi baru tahun 52. Nah, Hizbut Tahrir ini membawa visi dan misi menyatukan negeri-negeri muslim di bawah naungan khilafah. Artinya bagaimana umat Islam maunya disatukan. Seluruh umat Islam ingin bersatu, pemimpinnya seorang khalifah. Itu keinginan mereka. Keinginan mereka itu. Nah, kemudian Syekh Taqiyuddin Al-Albani, pendirinya, ini kelahiran desa Jizim, daerah Haifa di Palestina tahun 9 dan wafat di Beirut tahun 79. Nah, setelah menamatkan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya, beliau melanjutkan studi di Al-Azhar dan Darul Ulum di Mesir. Nah, sekarang yang perlu kita bicarakan adalah visi dan misi Hizbut Tahrir. Apa visi-misi mereka? Visi-misi Hizbut Tahrir ini seperti yang sering mereka tulis dalam stiker-stiker mereka ya. Ini adalah bagian dari stiker mereka yang disebutkan. Di stikernya tertulis satukan kembali negeri-negeri Islam di bawah naungan daulah khilafah. Apakah ini salah? Tidak salah. Umat Islam ini seandainya semuanya bersatu malah bagus. Indonesia ada, Malaysia ada, semuanya bersatu bagus. Pemimpinnya satu bagus. Cuma persoalannya, memperjuangkan seperti ini pada zaman sekarang bisa. Masalahnya ini. Persoalannya kita tidak mampu sekarang. Jangankan kita ini menyatukan, kita ini bersatu dengan negara Islam yang lain. Mempertahankan NKRI ini beratnya sangat penting. Karena di Indonesia ini, tahun kemarin